Ya, halo semua. Apa kabar nih? Berjumpa lagi dengan saya di Kalimaya Sempur Channel nih. Ya, apa kabar semuanya nih? Saat ini nih ya, saya siang hari ini nih tanggal 19 Agustus. Nah, jadi 19 Agustus jam 2:30 siang ya. Saya ingin menawarkan ini nih, saya punya satu biji ini atau satu batang Kalimaya Gambling ya, atau Kalimaya belum ada jarongnya. Seperti ini contoh bahannya nih ya. Ya, saya punya satu ini ya, jadi ini ingin saya jual saja ini. Ya. Sebelum kita mulai ya, jangan lupa untuk yang baru menonton video Kalimaya Sempur Channel ya. Support kami selalu ya dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan yang sudah lama juga nih, yang sering menyaksikan video Kalimaya Sempur Channel, jangan lupa juga untuk klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan yang suka komen-komen juga di setiap video, saya berterima kasih ya. Yang sudah mensubscribe juga, saya berterima kasih banyak ya. Karena kita di sini semua penghobi, penghobi bahan Kalimaya ya, Kalimaya Sempur atau Kalimaya Koral gitu kan, atau boulder gitu kan, atau Kalimayanya. Ya, ini nih, saat ini saya ingin menawarkan ini nih, saya punya satu biji gitu ya. Ini Kalimaya Gambling ini ya, jadi belum ada jarong ya kan. Bila mana ada yang berminat, bisa langsung aja menghubungi WA saya nih ya. Kalau kita lihat ini, ini seperti awalnya ini dari ranting ini ya, ranting sempur. Cuma ini lama-lama sudah menjadi Kalimaya ya, kemungkinan ini sudah tua di alamnya, jadi mengkristalnya atau jadi opal ya. Ya, ini cukup besar kalau menurut saya ya. Ya, kalau untuk Kalimaya sebesar ini ya cukuplah, cukup besar gitu, karena sangat jarang ya yang ada sebesar ini ya. Biasa kecil-kecil gitu ya. Saya ada sebesar ini ya. Ini nih ya contoh bahannya nih ya. Ya, langsung saja bila mana ada yang berminat ya, untuk menghubungi di WA saya 0857 81 99 55 51 ya. Ya, bila mana ada yang berminat, langsung saja memperhatikan videonya ya. Ya, seperti ini contoh bahannya nih. Oh ya. Ya, ini akan saya dekatkan bahannya ke kamera ya, supaya lebih detail gitu, supaya lebih jelas. Ya, seperti ini ya. Ini. Ya, seperti ini contoh bahannya ya. Ya, ini cukup besar ini ya kalau kita nilai ini ya, karena kita sudah lihat di sini ya. Ini ibarat ranting ini. Ini bisa dibentuk ini buat jadi cincin ya, biar nggak ada jarung juga. Tapi kalau Kalimaya, kalau yang ukuran besar ini cukup banyak digemari orang ini. Seperti ini ya. Ini saya ada di panasan nih, sinar matahari ya. Ini kita perhatikan saja ya. Ini kalau di center tembus ini kan. Karena saya pakai cahaya ini, kamera blade. Jadi ini kita beginikan aja nih. Mohon maaf ya. Matahari di mana ini? Gelap. Ya, pokoknya ini kita lihat nih dari sini aja udah tembus ya kan. Tembus ya. Ya, yang minat bisa langsung aja nih menghubungi saya di WA 0857 81 99 55 51 ya. Ya, untuk dimensi perbandingannya ya, jadi saya menggunakan ini nih,
telapak tangan saya ya, di jari-jarinya ya. Ya kita ambil saja ini contoh ya. Nah ini kalau untuk besarnya ya, dimensi gedenya gitu ya, lebih dari jari ini ya. Tapi kalau untuk panjangnya ya kemungkinan ya inilah, ini kita ukurnya ya. Jadi ini ya seperti itulah ya. Tapi untuk ketebalan ini ya lebih tebal ini bahan daripada jari saya ya. Kalau jempol katanya ya masih tebal juga lah bahan ini ya. Ya yang minat bisa langsung aja nih menghubungi saya di nomor WA 0857 81 99 55 51 ya. Kalau jalan kemudian dari 1 R8 tuh R3. Ya, mohon maaf nih, saya ada bicara nih ya, ya sebentar ya. Ya, gimana Pak? Jalan Pendidikan Baru 1 RT8 RT8 RW3 nomor. Nah, 4. Ini nanti Bapak di ini turun ke bawah nih. Ya. Nanti ada pertigaan, Bapak ke kiri. RT8 ya. Penggilingan 1 di sana, ini Pendidikan Baru 5. Oh, gitu. Heeh. Nah. Bisa turun. Nanti ketemu pertigaan, ambil kiri lurus, itu wilayah 1 di situ. Oh iya. Iya, iya. Iya, iya. Ya seperti ini ya contohannya, mohon maaf tadi saya ada sedikit berbicara ya, karena ada yang menanyakan alamat gitu ya, alamat rumah ya. Jadi saya sambil merekam video pun tetap tidak kita putus videonya ya, tetap kita lanjutkan ya. Yang minat bisa langsung aja menghubungi WA saya nih, 0857 81 99 55 51 ya. Ya ini hanya ada nih satu biji saja nih ya, satu biji gitu ya. Jadi ya memang satu biji ini ya kan. Nah ini belum kita amplas ini ya, masih ya geradakan ini kan. Tapi kita lihat di sini nih, emang ini seperti ranting dulunya nih. Ini seperti ranting pohon gitu kan. Tapi sudah menjadi kalimaya gitu kan, karena di sini kita lihat ini kan. Seperti bentuk-bentuk ranting gitu, sepertinya gitu kan, karena ya kita lihat begini kan dia sudah tembus. Nah, kebetulan ini ada sedikit ya kemungkinan nih ranting nih. Kenapa sih Om? Ya biasa dah. Nah, ini nih ya kan. Jadi ini memang kelimaya ini ya, tapi kelimaya belum ada jarong gitu kan kita. Ya padanya aja lah ya kan, nggak ada jarong kita bilang nggak ada jarong ya, gambling gitu intinya kan. Ya bila mana ada yang berminat nih bisa langsung aja menghubungi saya di nomor WA 0857 81 99 55 51 ya. Ya buat yang baru menonton nih video Kalimaya Sempur channel nih, jangan lupa ya support kami selalu di sini ya, biar kita semua sesama penghobi ya, biar bertambah ramai ya, bersatu padu kita semua ya di sini ya, meramaikan dunia perbatuan lagi ya kan, meramaikan dunia perbatuan lagi ya, khususnya di Kalimaya Sempur ya, atau koral gitu kan, Kalimaya Bleduk ya, intinya Kalimaya lah atau opal ya kan. Nah seperti ini ya, jadi yang minat bisa langsung aja menghubungi saya nih di nomor 0857 di WA gitu maksudnya, di WA saya 0857 81 99 55 51 ya. Ya langsung dibungkus aja nih. Nah ini cuman satu biji nih ya, jadi siapa cepat dia dapat saja gitu. Siapa dulu yang mentransfer ya itu yang dapat, karena barangnya cuma satu gitu kan. Iya, jadi ini tidak ada stok lain ya, ini cuma satu biji. Karena nyari barang yang seperti ini biarpun tidak ada jarum ya, kalau untuk kelimaya yang sebesar ini cukuplah sulit ini, karena memang langka gitu ya di alamnya ya. Iya. Nah, karena ini seperti ini ya. Ini kan dari Sempur ini ya. Jadi ini awalnya kayaknya ini dari pohon Sempur gitu ini. Ya kita ambil saja nih contoh seumpama ini Sempur ya. Nah ini Sempur ini. Nah ini kan ini lurus-lurusnya aja ini seperti Sempur gitu kan. Kadang ada kalimaya itu yang dari Bleduk ya. Nah, dia menjadi kalimaya, ada juga ya dari Bleduk.
dari lumpur gitu ya kan, gunung opal. Tapi ini dari kayaknya sih dari sempur ini. Maksudnya sempur yang menjadi kalimaya gitu, karena kemungkinan di alamnya dia sudah terproses lebih lama gitu kan. Ya kalau lebih lama kadang-kadang tuh sempur ini jadi masuk kadar opalnya ini ke dalam, jadi opal gitu kan. Nah gitu, ini kemungkinannya sudah sangat lama di alam ini ya. Ya sudah ibarat itu sudah mengkristal lah ya kan. Iya, ini seperti ini contoh banyak nih ya. Jadi yang berminat langsung dibungkus saja nih. Iya, di nomor WA 085781995551 ya. Ya, buat yang selalu menonton video Kalimaya Sempur Channel ya. Buat yang selalu menonton, yang selalu setia ya, komen dan like-nya ya. Dan buat yang sudah mensubscribe gitu ya, channel Kalimaya Sempur ya, saya sangat berterima kasih banyak nih ya, berkat ya kalian semua ya, saling kita semua di sini bersatu padu ya, meramaikan dunia perbatuan kembali gitu ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang selalu menonton video Kalimaya Sempur Channel ya. Ya, dan saya juga mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih ya yang telah mensubscribe video ya, yang sering komen, yang sering like video. Ya, saya sangat berterima kasih banyak ya. Ya, langsung saja dibungkus ya. Ya, sukses terus untuk semua yang menonton video Kalimaya Sempur Channel ya. Sukses terus untuk segala kegiatannya ya. Oke, semua, thank you. Salam hobi dari saya. Selamat siang, thank you.